Pemirsa, momentum Hari Kasih Sayang Valentine's Day menjadi berkah bagi pembuat kar coklat berkarakter unik di Kabupaten Bandung Barat yang kebanjiran pesanan. Penjual coklat karakter ini mengalami peningkatan penjualan hingga 50%. Toko kartun seperti SpongeBob, Minion, Doraemon ini adalah coklat karakter buatan Oktaviani Nurhotifah, warga kampung Bunisari Kulon, Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Dalam beberapa pekan terakhir jelang momentum Hari Kasih Sayang, pembuat coklat karakter ini kebanjiran pesanan. Meski tidak sebanyak pesanan saat sebelum pandemi, penjualan coklat karakter Oktaviani meningkat hingga 50% dari hari biasa. Momentum jelang Valentine Day ini tentu menjadi berkah baginya karena merupakan momen yang pas untuk menjual produknya. Idenya pertama saya suka gambar-gambar gitu. Terus anak saya suka coklat. Nah, dari situ saya lihat YouTube-YouTube. Alhamdulillah bisa sampai sekarang. Alhamdulillah udah mencapai 50% lah buat Valentine. Keunikannya ini lebih sulit, lebih enak. Ya, orang kira ini cookies beneran gitu, padahal ini coklat gitu. Semuanya full coklat, tapi bentuk kue kering. Alhamdulillah pemasaran udah sampai Tasik, Sumedang, Subang, paling ini Jakarta. Meski cukup terdampak sejak adanya pandemi COVID-19, tak menyurutkan semangat Oktaviani untuk tetap bangkit agar ekonominya tetap bertahan. Oktaviani mempelajari cara penjualan online di berbagai media sosial. Upayanya pun membuahkan hasil, pesanan coklat karakter kepadanya tak pernah sepi order. Bentuknya yang unik dan rasa nikmat dengan harga terjangkau membuat coklat buatan Oktaviani banyak diminati masyarakat. Aku di sini tuh paling coklatnya kerasa banget dan juga karakternya rapih, rapih banget. Jadi kalau misalkan lihat detail ini, rapi, terus bersih, dan juga on time pengerjaannya, gitu. Coklat karakter unik yang digeluti Oktaviani sejak 5 tahun terakhir, kini sudah menjajal ke beberapa kota besar dan provinsi di Nusantara, seperti Jabodetabek, Jawa Barat, hingga ke Riau. Coklat karakter buatan Oktaviani dibanderol dengan harga antara Rp15.000 dan Rp30.000. Untuk toples kecil dan Rp115.000 hingga Rp135.000 per kilogram untuk dijual kepada resellers. Dari Bandung, Jawa Barat, Edwan Hadanansyah, Metro TV.